Okey, kita dah pernah main air tadi. So sekarang ni kita nak pergi cari street food. Sekarang ni kita ada dekat Masjid Raya Kelantan. Kat sebelah sana nanti korang boleh nampak, kita ada banyak gila pasar malam, banyak gerai. Nanti jomlah, nak tahu apa kita dah. Jom. Orang sekarang ni 4 orang. So saya baru dapat satu cabaran. Dengan bermodalkan RM100,000, apa yang kita boleh dapat di pasar malam Kelantan, Jogja. Let's go. So sekarang ni kita nak try kuih terang pulang. Pulang. Terengganu bawa pulang. Di kuih terang bulan. Sebab dia kata salah satu kulinari yang famous di Jogja. Jadi jom kita pilih apa yang kita nak. Coklat, keju, coklat special. So sekarang ni kita nak try tahu bakar. Bakso bakar. Harga dia satu batang, RM1,000. So kita try macam mana rasa dia. Aku suka singkong, kau suka keju, yeah. So sekarang kita nak order ni. Seriously, sebelum ni memang tak pernah try. Macam mana rasa dia. Ubi pernah lah try kan, singkong tu ubi kayu. Cuma singkong, ubi, keju tak pernah try. So apa kata kita order? Try. Tak salah tu. Harga dia RM10,000, so kita nak bayar sekarang. RM10,000 saja. Next, kita nak try ni. Bola-bola telur. Apa bola-bola telur? Nampak macam takoyaki, tapi rasanya bukan takoyaki. So kita dapat untuk 7 biji, RM5,000 je. Sekarang kita nak cari telur gulung, egg roll. Katanya sedap. Apa dia sekejap? Okey, kita nampak, jom. Kalau panggil sayang dapat satu ni bonus. Nak bagi ke tak? Aku dah sakut ni, dah cuak ni. Bagi 5 lah. 5 batang. Panggil sayang bonus 1 pun. Oh. Sayang bagi. Tak, yang kau tak boleh sayang. Sayang ya, bagi sayang batang. Try order cumi bakar. Kat Malaysia je tahu. Tapi kat sini, cita rasa Indonesia. Okay, so sekarang kita nak try roti bakar khas Bandung. Walaupun kita kat Jogja, satu Indonesia semua ada kat sini. Biasa kita tanya dia, ambil. Sebab kalau rotinya apa yang best? Apa yang enak? Selera. Selera. Jadi mau coklat sama coklat je lah. Berapa? Ya. Satu. Okay, so tadi kita buat challenge RM100,000. Apa yang kita dapat? Alright weh, nak bimbit weh. Kiraan kita orang adalah RM100,000 adalah RM30. Katakan kita orang ada lagi RM2,000 plus RM1,000. So ada lagi dalam RM1,000. Ni kita orang dapat. Bawah RM30 ni yang kita orang dapat. Kalau kat Malaysia aku tak tahulah berapa kita dapat.
Banyak. Siapa nak habiskan ni? Aku dah tak tahu dah. So yang banyak-banyak kita beli tadi, yang ni paling menarik perhatian. Sebab apa? Sebab dia cara buat tadi dia macam kelakar sikit. So nak rasa. Wow. Sangat creamy, sangat juicy dan sangat berkolesterol. Kita nak try makan terang bulan tadi, kuih terang bulan. Oh, presentation nampak hancur sikit sebab bawaan. Tapi rasa dia, dia try. Seriously. Siapa-siapa datang kat Jogja, kena try kuih terang bulan. Sedap. Rasa dia macam telur. Macam telur tapi ada sayur. Rasanya macam ada mee juga kat dalam ni. Sedap. Overall is 3/5. So ni kita nak unboxing roti yang kita order tadi. Ui, tengok packaging ni pun dah kemas. Kita nak bagi makan je makcik ni. Aku risau pula. Yes. So macam terbalik. Kata. Okay. Roti yang percuma kolesterol. Sekali-sekala boleh lah makan ni kan. Kita try. Dia ada banyak flavor tadi tapi kita orang ambil ni coklat. Kita try makan eh. Tanya rasa dia. Sedap gila. Order lagi. Ya. Rasa dia macam masin-masin. Coklat of course. Roti dia sangat sedap. Lembut. Rasanya macam roti homemade. Tapi 10/10. Serius sedap. Sedap gila. Next kita nak try cumi tadi. Yang sedap, nampak sedap tu. Kita cuba rasa apa. So dia bagi sos cili dengan mayonis. Jom makan. Oi. Sotong pula kan. Kalau Fafi nak sotong, makan macam mana pun bergetar. Sedap. Harga dia pun murah tau. Satu ni harga dalam RM10,000. Makan lagi, tak puas. Kenyang weh. Banyak-banyak tadi yang tak sampai RM30 tadi kita beli tu. Banyak ni lagi bila. Banyak lagi ni. So, siapa nak habiskan ni? Okay. Yelah kita bungkus. Kita bawa balik. Kita makan besok pula. Bye.